Setelah pada hari Sabtu lepas, kita memberi bantuan di Bandar Tasik Kusuma di mana 9 hari tak ada air. Hari ini saya memantau Bandar Rincing hari ketiga tak ada air. Jadi saya buat keputusan kerana saya tengok langkah ataupun action plan daripada kerajaan negeri tak nampak untuk membantu penduduk-penduduk khususnya Tun Saya Seminyak ini dalam bulan Ramadan ini yang memerlukan air bersih, air untuk diminum, dimasak. Jadi saya buat keputusan mana di taman-taman yang melebihi masuk hari kedua atau ketiga, kita akan tunggu di pintu taman, kita buat drive through, orang balik petang kerja boleh ambil air bersih minum. Jadi kita pun tak ada nak ketuk-ketuk pintu, ada mungkin orang tak selesa nak bulan puasa ni dan sebagainya. Jadi kita akan buat banner besar nanti macam contoh hari ni, dia masuk Bandar Rincing, orang yang slow drive, orang nampak air, orang berhenti, orang buka tingkap, kita bagi. Jadi untuk dia bawa balik, kita saya sedekah untuk Ramadan ini. Kerana saya lihat kerajaan negeri tidak ada solution lagi, yang mana desakan penduduk hari demi hari kita keluarkan media, kita dah meluahkan perasaan, dah buat forum, dah menghantar memorandum, dah berpiket di depan SUK, until today tak ada satu garis panduan nak membantu menyelesaikan masalah air yang dicatu.